Nah, oke, sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan pasang flasher LED kayak gini, teman-teman ya. Nah, ini modelnya tuh yang bisa disetelan juga. Saya bakalan pasang di motor Vario Old yang sebelumnya udah saya kontenin juga, teman-teman ya. Karena si lampu senya tuh diganti pakai LED tapi nggak ngedip gitu ya. Jadi kita harus ganti pakai flasher LED juga. Nah, dia bentukannya tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi dia tuh udah ada settingannya juga, dan settingannya tuh ini udah enak banget teman-teman ya. Jadi nggak usah kalian colok-colok lagi pakai obeng gitu ya. Jadi ini tuh modelnya udah kayak knob kompor gitu ya. Aduh ya. Jadi dia udah kayak colok. Nah, jadi dia model setelannya tuh kayak knob kompor gitu. Jadi udah nggak usah dicongkel-congkel atau colok-colok lagi pakai obeng gitu. Ini udah enak banget. Dan untuk posisi Vario flasher itu ada di bagian stang, tentunya di bawah speedometer di sini. Jadi bukan Vario doang sih, kayak Beat gitu ya. Beat juga sama, tentunya Vario All. Jadi untuk motor-motor Honda rata-rata itu di bawah speedometer, tentunya. Oke, sekarang kita buka dulu sih batok depannya. Nah, oke, tentunya, dan ini udah dibongkar ya si batoknya. Mana itu? Nah, ini udah dibongkar si batoknya, teman-teman ya. Dan untuk posisi flashernya itu ada di bagian sini nih. Nah, ini nih. Untuk Vario 150 Old ini dia masih pakai dua kaki yang kayak gini ya. Jadi udah PNP gitu. Kalau misalkan buat Vario New itu dia udah pakai soket yang 3 kabel ya. Itu harus dirubah dulu gitu. Jadi nggak bisa PNP. Dan ini tinggal cabut aja. Benten lah kan keren. Saya. Ya, sok. Nah, ini udah tinggal kita tes cek dan coba nyala. Mana baik ini? Tah, urung-urung. Dicoba putar, Den. Tuh, dia bakalan jadi lebih cepat kedipannya ya. Jadi kalau misalkan ini bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian. Dan ini udah enak banget sih. Jadi nggak usah dicolok-colok lagi pakai obeng gitu ya. Ini udah simpel banget. Oke, sekarang kita tinggal ganti si lampu sennya. Nah, oke, dan ini udah dipasang depan belakang ya untuk si lampu setnya. Dan untuk Vario ternyata kalian pakai LED nih, kalian bisa lihat ya. Jadi menghadap lampunya tuh nggak ke belakang gitu, tapi agak ke samping dikit ya tuh. Jadi nggak ke belakang ke sana gitu. Kalau misalkan ini kan dia agak nyerong ke samping gitu. Jadi rada aneh sih ya. Aneh malik lampunya ke belakangnya. Dan untuk LED dia terang banget ya, walaupun mikanya di smoke gitu ya. Terus ini juga di black housing juga nih, si reflektornya itu dia di black housing. Terus mikanya smoke, tapi dia tetap kelihatan terang gitu ya. Oke banget sih.
Nah oke okay, teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya. Komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke okay? Sampurasun.